Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support dan dukung channel aku, yang selalu setia nontonin video-video aku, yang komen ataupun yang tidak komen. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah berkali lipat, amin. Dan yang baru menemukan channel aku, jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nih lanjut aja ke videonya. Jadi ini aku lagi unboxing untuk mainan baby aku. Ini menurut aku harganya murah ya mam, dan kualitasnya tuh lumayan bagus juga. Dan untuk harganya nih di bawah 100.000 ya mam. Jadi menurut aku nih worth it banget. Dan kalau teman-teman atau bunda-bunda ada yang mau samaan untuk belikan atau kado ya mam untuk baby, ini nanti linknya untuk aku taruh di deskripsi box aku ya mam. Dan ini baby aku lagi serius banget nungguin mainannya dia dirakit. Jadi ini untuk perakitannya sebenarnya mudah ya mam, tapi yang namanya istri itu kalau ada suami pasti minta tolong dulu ya mam sama suami. Jadi di sini aku cuma nungguin aja, sekalian aku rekam aja ya mam. Dan yang pasang itu suami aku. Jadi di sini tuh benar-benar rapi banget untuk packingnya. Jadi semua mainannya tuh diplastikin satu-satu gitu ya mam. Jadi harus dibukain dulu plastiknya satu-satu. Dan ini suami aku udah mulai rakit. Jadi emang gampang banget, cuma digabung-gabungin aja. Dan ini udah tinggal dipasangin aja untuk mainannya. Dan mainan di sini tuh banyak ya mam. Jadi macam-macam gitu untuk mainannya, tapi memang bahannya tuh keras gitu. Karena memang untuk dilihat gitu ya mam, bukannya digigit-gigit atau gimana. Ini itu untuk bebunyian aja, jadi anak aku untuk ngeliat. Jadi lumayan bagus juga ya mam untuk bahannya. Di sini tuh bahannya tebal-tebal semua dan juga halus gitu ya mam, dan nggak sakit kalau dipegang sama baby gitu. Sebelum aku beli ini juga aku tuh kayak bingung gitu mau beli mainan ini atau yang playmat gitu ya mam, yang ada matrasnya dan juga ada kayak pianonya gitu. Tapi itu harganya lumayan juga, ada yang 100 lebih atau sampai 200 lebih gitu ya mam. Setelah aku pikir-pikir akhirnya aku mutusin untuk beli ini aja, karena yang playmat itu pun bahannya matrasnya itu masih keras gitu ya mam. Jadi waktu anak aku yang pertama itu juga pernah ada, jadi masih dipakein kasur lagi biar empuk gitu. Jadi akhirnya aku beli ini aja, dan juga lebih murah ya mam, tapi fungsinya juga sama. Dan lanjut, ini udah selesai dirakit. Mumpung anak aku lagi anteng, aku mau lipetin aja untuk baju baby aku. Jadi untuk baju baby aku tuh kebanyakan gak aku setrika ya mam, karena memang bahannya tuh gak lecek gitu. Jadi langsung aja aku mau lipetin. Jadi sambil aku lipetin pakaiannya dia, aku juga sambil jagain ya mam untuk baby. Dan ini dia lagi masih anteng aja, tapi nanti ada tragedi yang gak disangka-sangka. Sebenarnya tuh ini mainannya aman ya mam, cuman memang anak aku terlalu aktif. Jadi nanti ada tragedi yang gak disangka-sangka aja. Jadi tonton video sampai habis ya mam. Dan tadi tuh ada anak aku, anak laki-laki aku. Dia tuh seperti biasa ya mam, ada aja yang dipinta. Dan ini tuh dia mau minjem HP aku, karena memang lagi bulan puasa ya mam, dia gak main. Karena yang ngajak mainnya pun pasti panas banget kalau siang-siang. Jadi ya udah mau gak mau untuk bulan puasa ini aku kasih HP. Tapi gak seharian juga ya mam. Dan itu tadi kenapa dia cium aku tuh, karena tadi HP aku tuh dijatuhin sama dia. Mungkin gak sengaja ya mam, tapi aku suruh dia untuk minta maaf. Terus aku juga minta cium sama dia, dan dia tuh nurut aja. Jadi apapun kesalahan kecilnya dia tuh sebisa mungkin dia harus bilang minta maaf ya mam. Sama aku juga kalau ada salah sama dia pasti aku juga minta maaf. Jadi biar dia terbiasa aja kalau dia punya salah tuh harus minta maaf. Dan ini aku udah selesai untuk lipetinnya, langsung aja aku masukin ke sini ya mam. Dan ini tuh udah lumayan penuh banget untuk baju anak aku, jadi udah hampir gak muat gitu. Jadi mau gak mau kalau ada baju yang udah kecilan aku pisahin gitu ya mam. Dan ini mam, itu dia ditendang tadi sama dia mainannya yang akhirnya copot. Dan aku langsung manggil suami aku untuk pasang. Dan dia tuh ternyata mau tangkurup gitu ya mam, jadinya ketendang untuk tiangnya. Tapi untungnya tuh dia gak nangis, karena memang
nggak berat gitu ya mam bahannya. Dan ini keesokan harinya, jadi ini tuh haul mama aku. Dan di rumah bapak aku ini emang masak-masaknya, ini ada kakak-kakak aku juga lagi ngumpul. Dan untuk masaknya itu gak aku record karena aku rempong emang untuk gendong baby dan juga jagain baby aku. Jadi ini udah selesai aja, dan karena baby aku lagi dipegang sama kakak aku gantian, jadi aku bantuin untuk bungkus-bungkusin aja, ini tinggal dibungkus-bungkus aja seperti ini emang. Jadi pakai styrofoam gitu, dan untuk lauknya udah diplastikin, jadi udah tinggal dimasuk-masukin aja. Ini bikinnya tuh 50 box gitu ya mam, dan nanti dibagi-bagiin aja ke tetangga di dekat rumah. Jadi memang gak manggil pengajian gitu ya mam, jadi bapak aku aja yang doain. Dan ini juga udah hampir selesai, jadi ini mulainya dari pagi gitu ya mam, dan udah selesai tuh setelah zuhur atau sebelum asar gitu. Ini udah dibagi-bagiin sama tetangga. Jadi karena mama aku memang gak adanya tuh sebelum puasa ya mam, 3 hari sebelum puasa. Jadi ini acaranya pun kemarin sebelum puasa gitu, dan ini alhamdulillah udah selesai. Mudah-mudahan mama aku bahagia dan juga diterima amal ibadahnya sama Allah SWT dan ditempatkan di surganya, amin. Dan ini udah selesai tadi dibungkusin ya, mau ada pengajian sama keluarga aja, ini kakak-kakak dan juga ponakan-ponakan aja. Dan sekian dulu untuk video aku hari ini, makasih yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.